Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Novia di sini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait mitos atau fakta sih penggunaan alkohol untuk mencuci luka. Nah, faktanya penggunaan alkohol untuk mencuci luka itu sebenarnya dapat meminimalkan terjadinya aktivitas bakteri mikroorganisme yang berada di permukaan kulit. Namun, faktanya pada saat penggunaan alkohol untuk mencuci atau mengompres luka dapat menghambat dari proses penyembuhan luka dan merusak jaringan pada kulit. Nah, rusaknya jaringan pada kulit ini ditandai dengan adanya kemerahan, adanya rasa gatal, adanya nyeri, kemudian adanya suhu hangat pada sekitar luka. Nah, hal ini tidak baik digunakan pada saat untuk mencuci luka ataupun mengompres luka. Nah, cara yang terbaik untuk mencuci luka yaitu menggunakan air matang atau NaCl. Selain itu, dapat menggunakan gentle antiseptik untuk membunuh bakteri di sekitar atau di permukaan kulit pada luka. Semoga informasi dan edukasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.